Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Cahya Nugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di sini kita ada bahan bonsai saing simbur super mikro Vietnam. Untuk bahan bonsai ini kisaran 2 bulan lalu kita pruning sahabat ya. Kita gundulin total. Kondisi sekarang sudah serimbun ini. Ini sudah di tahap perantingan sahabat ya. Coba kita lihat belakangnya dulu. Ini nanti rencana akan kita pangkas akar sahabat, karena untuk bahan ini sudah mau kita naikkan ke pot ceper, jadi lebih amannya kita pangkas akar dulu dari belakang untuk kondisinya. Ini tadi saya lihat ada cabang yang mati sahabat. Ini nggak tahu kenapa ini di bagian sini patah ya, namun sudah numbuh tunas di bawahnya. Nanti bisa kita gantikan menggunakan tunas yang ada di bawah ini. Karakter cukup lumayan, saya kira cukup lumayan kecil juga. Hanya segitu sahabat, namun untuk bahan ini sudah kita budidaya jadi banyak sahabat, dan untuk hasil budidayanya malah lebih besar dari indukannya ini. Mungkin lain waktu bisa kita videokan ya, kita panen cangkokan dan kita cek akar, karena untuk beberapa sudah kita cangkok, tinggal kita panen saja. Nah, untuk bahan ini coba kita cek akarnya dulu. Untuk akarnya sudah banyak yang besar-besarnya Pak. Itu di bagian depan juga besar, itu di sebelah kiri juga sudah besar, cukup lumayan keliling nih sahabat. Nah itu sudah besar-besar. Kita lihat belakangnya. Ini ada bunganya sahabat. Untuk bunganya warnanya ungu. Yang simbur yang bunga ungu. Sudah ada tawannya sahabat. Tuh. Karena ini ini mungkin dibuat rumah tawon itu ya, mundur sahabat untuk tanahnya. Untuk bagian atas ini nanti tidak kita pangkas sahabat, kita biarkan ya, agar nanti untuk pertumbuhan akar barunya bisa maksimal. Untuk yang ini kita copot saja karena sudah kering. Dulu kita punya bahan saing simbur cuma satu ini sahabat, itu pun dikasih dari temen yang punya channel Yanadi Bonsai Blitar ya. Kemudian kita budidaya menjadi banyak. Coba kita semprot dulu sahabat. Thank you.
Nah, untuk kondisi akarnya seperti itu, cukup lumayan bagus. Dengan jarak dasar seperti ini, apa ya, terlihat seperti pohon yang kokoh, sahabat. Ini untuk tunas yang ada di pangkal kita buang saja ya. Mau numbuh di sini. Nah, di sini kita untuk mangkasnya bertahap, sahabat ya. Mungkin untuk yang menyamping ini kita sisakan, karena ini untuk keran juga masih kecil. Jadi sambil kita nunggu pembesaran ini ya, kita pangkas yang ini dulu, sahabat. Bisa kita pangkas di situ. Nah, di sini untuk di sampingnya ini ada akar kecil, ini kita sisakan untuk yang ini juga. Mungkin bisa kita pangkas yang ini. Kita selang-seling, sahabat ya. Ini juga ada akar besar, ini bisa kita potong juga. Bisa kita cabut saja. Untuk sayang simbur ini nggak tahu ini untuk akar bisa numbuh tunas apa tidak ini. Nah, ini untuk di bagian samping kiri juga masih kecil itu. Kita sisakan juga biar tumbuh besar nanti setelah yang lain kita potong ya. Kita ke yang belakang. Di sini juga ada akar besar. Langsung kita potong. Di sebelahnya juga kita potong itu ya. Kita potong yang ini saja. Yang di sampingnya ini masih agak kecil, sahabat. Yang sana juga, bentar kita acak dulu. Ini sudah goyang, sahabat. Ya.
Mungkin yang ini kita potong saja, meskipun kecil ya, biar nanti apa ya, untuk ukurannya itu tidak sama besarnya itu ya, kelihatan kalau itu sentuhan manusia, padahal ini memang kita sentuh, ini kita program. Ini agak kecil ini ya, kita potong di sini saja. Langsung kita pendek saja, nggak masalah. Yang penting nanti akar yang menyamping ya, yang ini masih kita sisakan. Yang ini tadi sudah kita potong, tuh nggak kelihatan ya. Yang ini sudah kita potong. Yang depan kita potong 3, yang belakang tadi 3 ya, tinggal yang menyamping. Ada yang kecil ini, kondisi seperti ini. Kita semprot dulu. Nah, mungkin untuk sementaranya seperti ini dulu sahabat. Ini kita sisakan apa ya, cuman 4 akar saja ya yang tidak kita potong. Kondisinya seperti ini. Ini sudah bisa kita gerakkan sahabat. Nanti saat kita pruning ini bisa langsung kita naikkan ke pot ceper. Ini untuk kondisinya. Belakang juga kita potong semua, yang ini juga kita potong, ini kita potong, tinggal 2 akar ini dan 2 akar yang di sini, ada satu di sini, satu di depan tadi ya, tuh sahabat. Yang atas masih kita liarkan biar nanti pertumbuhan untuk akar barunya bisa maksimal. Akhirnya itu dulu video dari saya. Semoga video yang singkat ini sedikit ada manfaatnya. Terima kasih dan salam bonsai. Jangan lupa like, share, dan subscribe.